Salva Tuka nih, Dek. Entah alasan yang jelas, intinya yang mereka mau katanya gue suruh jalan jongkok segala macam, menyebut itu lahan punya mereka. Terus gue di sini menawarkan bisnis sama kalian. Apa tuh? Gue minta mereka semua hari ini tuh dikelarin. Apa? Boleh juga nih. Lu minta hari ini kenapa? Lu mau pesen orang nih apa mau pesen kita bantai-bantai? Bantai mereka. Itu kan udah jelas lu... Okay. Bantai siapa nih, guys? Wup. Taruh di harga berapa lo? Gue suruh bantai mereka. Karena menurut gue mood itu ladang diklaim punya dia atau punya lo itu bukan urusan gue sebenarnya. Benar. Gue menceritakan dong permasalahan gue. Benar. Lo mau ngasih harga berapa? Langsung aja pada intinya. Gue siapin 15 juta sekarang. 15 juta? Iya. 15 juta. What? Kurang kayaknya ya, guys. Kurang ya? 20 juta lah, apaan 15 juta? 15 iya, juta kayak udah gede deh buat lo. 15 juta, sekarang, sorry nih Pepe, gue bilang ini gini Pepe. Padahal gede. Bukannya gak mau nerima 15 juta, sekarang soalnya harga artis lagi pada naik nih. Harga apa? Gitu. Harga artis lagi pada naik. Harga artis siapa tuh artis yang naik? Iya gue, kan gue orang kan artis jalanan nih. Lo artis jalanan. Lagi pada naik. Jadi kalau 15 juta, kalau bisa ya taikin dikit lagi lah, bikin hati gue senyum-senyum aja. 16 juta gue naikin. Berapa? Like dulu, like tuh yang belum like. 16 juta. Kalau gue sih sebenarnya ya, cuman gimana bocah gue dah kalau harga segitu terserah kalian aja, bro. Gimana buat bantah bocah? Tapi di sini yang gue minta identitas gue yang dipakai. Identitas lo? Iya, bukan identitas kita kalian. Jadi gue turun di jalan dengan memakai identitas ungu-ungu gitu. Betul. Gimana teman-teman yang lain? Ya, gimana keputusan dah ambil keputusan nih. Kalau gue mah ya terserah lu pada aja. Brand, gimana Brand? Gue mediasi aja nih sama Apip soalnya. Iya. Kasih waktu deh bentar ya, kita naik diskusi kalo aja kalau gitu. Boleh. Identitas mereka tambahin lagi, suruh. Nah, oke. Oke. Harganya naik. Gak usah Apip, gini. Jadi ini gue baru dapet inian nih radio dari bos-bosan gue. Kalau misalnya gue harus memakai identitas lo, karena kan otomatis ini. Promosi ini juga kan lu promosi gratis juga kan. Maksudnya ibaratnya lu nge-sponsori gue kan. Lu nge-sponsori gue, itu namanya promosi di dunia marketing, itu namanya promosi gratis tuh. Jadi kalau gue harus pakai identitas lu, biasanya artis-artis itu minta ridersnya tambahin lagi gitu. Oh, ridersnya apa tuh yang benar-benar gue minta all in aja deh ridersnya. Ridersnya, kalau senjata lo juga udah nggak punya. Gue siapin makanya all in gue siapin 16 juta buat lo. Yaudah, ridersnya satuin ke inian aja, ke duit ini aja. Ya makanya gue siapin ridersnya 16 juta. Yaudah all in. Maksudnya ya all in 16 juta all in nggak mau gue. Pokoknya anterin baju lo sama gue minta di angka 18. Gimana? 16 setengah lah ya. Masa baju lu 500.000 lu hargain? Yang bener aja. Pasar jongkok abangnya. Kan gua bilang, Pip, gua bukannya gimana-gimana, harga artis lagi pada naik soalnya. Iya, apalagi suara gua. Ah, lu enggak tahu suara gua. Wah, siap. Ada Mehmet. Gane. Apa-apa. Berarti 18 juta ya lu mau. Kurangin dikit lah, Bro. Apa? Bro kok gede? Apa bajunya masalah nggak mana kayak takutnya kita udah nggak apa-apa udah ambil aja gini tapi dengan satu konsekuensi ya Pip, apa gede banget kok itu. Gue bisa pakai baju lo dengan harga segitu, itu yang tadi gue tentuin. Dan kedua, ketika gue bersenggolan dengan Yama, biarin gue ngasih tahu identitas gue yang sebenarnya bahwa gue lagi pakai baju lo, gimana? Gak ada urusan lu sama enggak, lu sama Yama, gak ada urusan buat gua. Nih, maksudnya ketika gua nanti ini kan gua tahu nih permasalahan lu juga lagi sama Yama lagi chaos kan. Masalah apa gua ketika, sama Yama? Itu ntar dulu aja. Gua pengen bahasin sekarang dulu aja. Gua tahu. Oh ya, lu mungkin kemarin lagi healing tai kucing, Le. Gua pengen yang sekarang dulu aja, itu ntar aja.
bukannya masalahnya yang sekarang aja, maksudnya itu keterlibatan sama inian lu sekarang. Lu enggak tahu kan tadi kayak gimana ceritanya? Wah, gua enggak tahu. Mungkin yang kalau lu bilang keterlibatan, menurut gua enggak, karena ini urusan lu sama Whitney dulu aja. Gua cuma meminta sama lu di bisnis ini ya sama Whitney aja, bukan kemana-mana. Oke. Okay. Gua pun ngebayar lu ya, ngebayar sesuai apa yang gua minta sama lu dan yang lu terima. Gua enggak minta yang lebih kok. Ya udah, 18 all in gua pakai baju lu. Ya udah gua terima. Gua anterin baju ke sini. Ya, gua tunggu, Guru. Artis enggak bisa nunggu lama-lama. Iya, iya, iya. Eh, wis. Eh, kenapa nangis? Saya sakit, saya. Apa? Bro, motor kita mana, Bro? Daripada ke servis lah, Pao. Bentar, gua coba panggil mekanik. Baju nomor berapa, Bro? 413. 4 berapa? 465. Gua mau kayak yang ini ah. Yang ini kan boleh kan? Boleh, boleh kan? Yang penting MS13. Enggak, gua mau setel dulu dah sekali-sekali dah. Gua udah pakai helm. Masa ada yang kenal? Ih, di pompa Rades, Pao. Kok di mana sih? Nih nih. Halo, naik, hey. Naik. Batu banget. Isi peluru dulu, isi peluru dulu. Isi peluru. Ya aku cobain apa, Gi? Pakai aja. Aku enggak punya HP soalnya. Enak enggak? Udah. Has money. Udah, Bro. Udah, Bro. Eh, komando Brian kan? Karena lagi pap. Kayang mana nih? Mobil duluan atau sekarang ngepop tapi enggak pakai helm. Langsung ke rumahnya kan? Gua langsung ke rumahnya aja. Aduh, jangan lupa pakai masker ya, ingat kita nyamar. Masker. Anak MS itu enggak ada yang rambut merah sekarang lu. Pakai helm sekarang. Kenapa? Anak MS itu enggak ada yang rambut merah. Gua pakai helm ini, pakai popo. Iya kan, di mata gua enggak pakai helm. Langsung sikat kan kau atau gimana kau? Gak ngerti aku, Cok. Pakai face lah aku kok. Aku udah pakai face. Satu di satu bekas ini, Gi. Tahu enggak, Gi? Asal Black Medusa belum pecah. Oh, udah lama kali, Cok. Kan aku jarang ke kota. Sekali ke kota bak MacBook. Enggak tahu momennya kayaknya pas kali ya, Gi. Iya. Bener. Ya kita udah salva tukar nih, Dek. Enggak ada trickster apaan, trickster. Kuning-kuning ngambang. Cium tanah, trickster. MS-13 nih, Dek. Dor. Apa itu trickster? Mana sih, Dit? Adik-adik fans trickster, serang gue dong, serang. Salva Truka nih, Dek. Enggak bubar, guys. Ini kan kita lagi RP-nya tadi dibayar gitu kan untuk memakai identitasnya. Iya, enggak. Salva Tuka nih, Dek. MS-13 nih, Dek. Kita kasih tahu, Ge. Siapa, Ge? Kita kasih tahu. Kita kasih tahu siapa? Ratunya. Ratunya ya, ratu sekarang ya. Kita kasih tahu siapa ratunya, anjing. Dari mana, Net? Bocil, Cok. Jangan, Cok, jangan bocilnya ratu. Bocilnya kita tembak, Pak. Bunuh! Bunuh di bocil, bunuh! Jangan. Emet lu jangan gitu, Met. Kalian yang motor gak mau blokade, Cok. Dek, mana, Dek? Mereka mau kemana? Keluar, kan? Di luar sih, kalah. Wah, bocah witingnya mana deh? Di dalam mana? Semua itu, di dalam semua ini, itu. Ini. Masukin. Gan, gimana, Gan? Sabar. Masuk belakang kok, masuk belakang kok bisa itu, Bang. Ambil posisi aja, guys. Kayak aku lihat di dalam ada anak ininya. Tadi kata Ujang gua denger gini, Gi. Batman ini mainnya setupan. Iya, setupan dia. Gimana kalau kita setup balik? Iya, kalau setup balik sih kau enggak pakai. Bocil ya, bunuh.
pakai apa, Gi? Ya kalau pakai apa enggak benset apa ini? Jangan nyebut nama, cowok. Lagi gini gitu. Oke. Oh, oke, okay? Okay, guys. Oke. Okay. Coba. Pa. Tafa tukra nih, Dek. Pam. Lu bukan TR, jadi akyong aja, guys. Ini TR, guys. Aduh, yang kesantet, cok. Lu radio sekarang semua suruh keluar, botak, buruan botak. Run, anak-anak mereka di dalam, di sana, Run. Ada yang di paling atas. Pegang laras, Kak Disko, lu liat gak? Mas mana? Paling atas, dia kayak gak tau pegang sniper apa laras, gak tau gue. Masa iya? Temenin belakang itu rumahnya dong, di dalam pantai. Sniper kayaknya, Run. Pantai-pantai sini yuk. Kayaknya. Hati-hati lo kalau sniper lo. Gak udah elemen semua tuh. Itu kayak laras panjang ya. Ini diajakin suruh keluar aja sih. Iya, ini tuh teritorinya dia, nggak parkas. Lu di mana, di gunung ya? Iya, di gunung-gunung aku. Iya, tadi aku lihat ada orang di atas genteng. Iya kan, pakai vest biru dia. Iya, aku lihat. Egi, kau mana, Gi? Berarti kita boleh loot, kan? Egi, ini apa namanya tuh? Kesantet. Aku santet dia? Kesantet depan kamu. Oke. Kesantet. Guys, ini ya gimana lah, kalau trickster makasnya diserang juga sniper, guys. Nggak salah nih Whitney sniper. Ini makas. Tapi keputusan ada di si Apip. Open, bro. Ryan. Open, bro. Ryan, kagak di open nama ini ya, nama si Apip. Oke, update yang ini. Persiapan ya. Keluar. Cabut. Belum open. Paman, jangan ditinggal. Iya, gimana ya? Belum cabut. Ayo, cabut ya. Tinggal tuh, jangan ditinggal. Gimana, Bung? Di jalan. Cabut ke... Kita cabut ke perendasa jalan. Kemana udah, Gon? Sama gue ya, paman ya. Oh, udah. Ayo. Kenapa cabut kita, Brian? Ini. Ini HP-nya minta cabut. Oke. Itu paman gimana tuh? Aman. Bau chill. Coba Sherlock. Ya, tadi. Cepet aja. Ini ada MS nih, cok. Semua, cok. Dan mobil Guardian nih. Itu semua bukan. Itu keluar ini tadi, cok. Yang keluar tadi dari markas gini. Pernah, Wati. 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 Ini ada baban. Anak kecil lagi. Bodoh. Jangan. Boleh nih. Pedofil jangan, cok. Komando Brian. Wah, jalan lagi. Komando Brian, cok. Kenceng banget, sumpah, pintar. Kata-kata. Pakai baju ungu, bego. Eh, itu dengerin Brian dulu. Iya, cowok, jangan ngidit. Dengar sekali, bro, sumpah. Iya, jangan ribut, dengerin Brian aja. Ayo, jangan lah. Eh, Gi, turun, Gi, kok ngapain naik mobil? Oh, iya. Ini enak siapa, cowok? Enak siapa? Eh, kamu ngapain di sini? Ini siapa, Biko? Siapa yang nabrak? Goblok anjir. Bentar aku guling-guling anak orang goblok. Akyong gimana, cok? Bodoh! Ada! Lupa kibis banget, jing! Nah, Brian gak pernah gituin. Gua anaknya di jauh kan. Udah radio berisik, terus
Toko tau gak Gi sebelahnya ada apa? Akeong Gi. Akeong. Gue titipin dulu buat hari ini. Besok gue tambahin. Manager? Gimana? Oh, manager gue bilang enggak soalnya. Besok gue tambahin lagi gimana? Apa pokok minta setengah dulu? Setengah buat lu jalan dulu aja hari ini. Manager gimana manager? Bentar, coba gua, tanya gua manager. Telepon ya, gua telepon ya. Dulu. Kok. Ini kan untuk hari ini kalau dia minta Donat. Lagi ya tinggal uang ini berangkat 18 juta kan tadi gua setor tuh. Mau diambil lagi setengahnya bisa enggak? Enggak bisa. Lu jelasin, lu jelasin dulu dong karena apa? Jelasin dulu karena apa, jangan langsung to the point begitu dong. Lu gimana? Oh, pokoknya bisa. Kalau udah masuk ke kantong kantor kita udah enggak bisa keluar tuh. Kan tadi udah dianterin juga Pip sampai sono. Thank you ya. Thank you Nat, thank you Nat. Gimana kata manajer? Enggak bisa, enggak bisa. Ya udah. Enggak bisa katanya kalau misalnya besok beda lagi ya beda lagi. Ya gini. Ya udah gini. Apa itu duit lu pegang aja. Besok gua minta sesuai dengan harga yang sama. Ya lu bayar lagi. Ya enggak, it's okay buat gua enggak jadi masalah. Oke. Okay. Ya, terus? gua cuma nitip baju aja hari ini. Ya udah. Nah, okay, besok senang besok berbisnis bakal, dengan besok gua kabarin lagi, besok gua datang lagi ke sini. Oh, kalau misalkan lagi. kena peju bajunya enggak apa-apa, Pip. Ah. Memang apa-apa. Enggak. Udah. Ya udah. Ya, thank you banget ya buat hari ini ya. Thank you juga ya. Makasih ya.